Barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membacakan Al-Quran, mempelajari Al-Quran satu dengan yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ziadatul Iman, peningkatan iman. Apa itu sakinah? Ketenangan jiwa, kedamaian wa anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi iman kita ditingkatkan dinaikkan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita duduk belajar agama wa ghashiyat humur rahmah dan Allah cucuri rahmat dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala asbab kita belajar duduk di dalam majelis taklim belajar Al-Quran, belajar agama, belajar dinul Islam, dicucuri rahmat oleh Allah. Wahafat humul malaika dikerumuni oleh para malaikat. Tidak nampak, tidak terlihat, tapi ini merupakan janji Allah dan Rasulnya. Bahwa ketika diadakan majlis taklim maka malaikat berdatangan. Malaikat bersaf-saf bersusun-susun. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Dan nama-nama orang yang duduk di dalam majelis tersebut Allah banggakan di depan majelisnya para malaikat. Wa fi akhiril majlis Bukan hanya itu, nanti penghujung majelis, ketika majelis ini ditutup dengan doa, nada munadin minas sama satu penyeru dari langit mengatakan, ankumu mafuran lakum, Bangunlah kalian semua dengan ampunan Allah, karena Allah telah gantikan kesalahan-kesalahan kamu dengan kebaikan. Allah telah gantikan dosa-dosa kamu dengan kebaikan, dengan pahala daripada Allah. Keburukan kamu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Asbab apa? Asbab dengan ikhlas, kita duduk di dalam majelis Al-Quran, majelis taklim yang dibacakan Al-Quran, dibacakan firman Allah, dibacakan sabda Nabi, diceritakan perkara-perkara akhirat. Insya Allah ini majlis yang akan mendatangkan sakinah, yang akan mencucuri rahmat Allah. Dan nama-nama kita dibanggakan oleh Allah di depan majlis para malaikat dan nanti di akhir majlis Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka kita keluar dengan yakin. Kita keluar dengan ikhlas. Man alim, bilillah, hatta Siapa yang keluar dari rumahnya Untuk menuntut ilmu agama Bapak-bapak, ibu-ibu Keluar dari rumah Membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Datang ke sini niatnya untuk menuntut ilmu Maka selama Berada di luar rumah Dengan niat tersebut Maka kita dihitung dinilai Fisabilillah di jalan Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah, dipelihara Allah, dijauhkan dari syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba keluar dari rumahnya membaca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu la wala quwata illa billah maka Allah kirim malaikat untuk mengatakan hudita wa uqita wa kufita wa tanaha 'anhum syaitan. kamu akan diberikan petunjuk. Hajat kamu akan dipenuhi oleh Allah. Kamu akan dijaga oleh Allah. Dan kamu akan dijauhkan daripada godaan syaitan. Maka jangan lupa baca doa tersebut di tengah-tengah banyaknya masalah di dunia ini. Insya Allah kita dijaga oleh Allah. Dilindungi oleh Allah diselamatkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan dijauhkan daripada godaan syaitan. Maka duduknya kita di majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Ilmu agama, ilmu Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad SAW. Man salaka tariqan yaltamisu Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga. <Syurga>